Di video kali ini, aku dan TV Man bermain di dunia Minecraft yang sangat aneh, guys. Di situ kita bisa menemukan tanaman yang berbuah item Minecraft. Wah, kira-kira apa aja ya tanamannya? Pasti kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke videonya. Halo semua, balik lagi sama aku Franz dan TV Man di Minecraft Pocket Edition, guys. Halo guys. Nah, ngomong-ngomong, TV Woman di mana TV Man? Oh, TV Woman di rumah Bang Franz. Oh, di rumah ya. Oke lah kalau begitu kita berdua aja TV Man. Oke guys, hari ini aku berada di tempat yang sangat aneh ini, guys. Tempatnya pokoknya aneh banget teman-teman ya. Di mana kalian bisa menjumpai kebun diamond teman-teman ya. Kebun diamond guys, atau kebun item-item ya. Kalian bisa menanam diamond, menanam pedang, menanam item-item pokoknya ya guys ya. Pokoknya aneh banget teman-teman. Nah lihat itu guys, keren banget. Ada apa itu? Sini-sini TV Man. Ini apa ini ya? Ada bapak villagers. Corpse Guide. Apa ini guys? Guide book. Apa ini guys? Bahasa Inggris. Hah, males bacanya. Oke guys, jadi kita akan jalan-jalan di dunia yang sangat aneh ini ya. Nah, sebelum aku jalan-jalan, buat teman-teman nih yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like ya guys ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe guys. Aku tunggu guys like dari kalian teman-teman. Nah iya guys, klik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar Bang Franz bersemangat untuk upload video setiap hari ya. Nah betul tuh kata TV Man. Oke TV Man, ini apa ini? Ada item, ada cangkul guys. Ayo sini TV Man. Ini apa ini guys? Ada helm guys. Kita harus pakai helmnya guys. Ini dia. Oke, tuh TV Man, kamu bawa item apa TV Man? Oh, aku Bang Franz, aku bawa pedang sama panah. Oke lah kalau begitu, aku bawa cangkul. Nah, sini TV Man, kita akan turun. Di bawah sini katanya ada sesuatu yang sangat aneh. Banyak sekali bapak villager. Apa ini guys? Oh my god, ada kebun pedang ya. Nah, ini dia. Dan juga kebun diamond. Ini kebun pedang sama diamond guys. Kira-kira ini gimana guys cara nanamnya ya teman-teman ya? Kok bisa gitu ya guys ya? Coba kalian komen kalau kalian tahu teman-teman. Ini bisa dipanen gak sih? Coba guys kita panen. Bisa. Tidak hanya pedang guys, kita juga dapat trident ya. Ini keren sekali. Dan ini semua sudah encan teman-teman ya. Ini gimana kalau nanamnya? Nanamnya gimana ini woy? Nanamnya gimana ini? Oh gini guys. Wah, ini pakai beetroot seed ya. Tapi hasilnya pedang item teman-teman. Aneh banget ya. Ini gimana nih kalau kita panen diamond ini guys? Jadi apa ini? Oh jadi redstone. Ini jadi, astaga, jadi netherite ingot. Semudah itukah Minecraft teman-teman? Kita bisa menanam item ya. Gak usah mining, gak usah ngelawan mob, gak usah masuk cave, dan gak usah dikejar zombie. Kita tinggal tanam, semua jadi guys. Lihat ini, jadi lapis, jadi lapis. Ini jadi emerald, koal, charcoal guys. Diamondnya mana? Diamondnya mana ini woi? Kok gak ada diamond sih? Astaga guys, lihat ini teman-teman. Tanaman diamond armor. Oh my god, lihat ini. Ini sorry. Ini kepencet. Nah, ini gimana? Jadi diamond armor udah ada netherite case plate enchant, teman-teman. Dan juga shield ya. Oh my god, guys. Wah, ini keren banget sih ini sih. Ini nanamnya gimana, Pak ini, Pak? Nanam dari kentang, guys, nanamnya ya. Ini kentang gini, nah tuh. Jadi tanaman diamond armor guys. Oke, kita akan panen semua aja guys. Ini kita panen guys. Kita nggak usah capek-capek survival ya. Kita langsung looting di sini. Lihat ini, langsung penuh guys. Dari netherite full ya. Kita akan pakai netherite full. Ini mudah banget guys. Sini TV Man, gimana TV Man? Menurut kamu TV Man, tanamannya sangat aneh sekali bukan? Iya Bang Franz, kita tidak usah capek-capek ke survival. Kita nggak usah capek-capek mining. Dan kita juga nggak usah capek-capek berpetualang Bang Franz.
Wah, ini aneh banget ya. Nah, betul banget TV Man. Oke, sini-sini TV Man. Kira-kira ada tanaman apa lagi ya di dunia ini? Nah, ini dia guys. Ini diamond. Diamond Armo. Apalagi ini guys, Diamond Pickaxe. Lihat ini Diamond Pickaxe. Ini gimana cara buang itemnya? Itemku terlalu banyak guys. Gimana kalau kita clear? Nah, oke. Kita coba panen guys. Panen Diamond Pickaxe. Oh my god, lihat ini. Wih, itemnya OP guys. Gimana guys menurut kalian? TV Man lihat itu. Ada diamond. Kamu dapat diamond. Oh my god TV Man. TV Man dapat diamond guys. Nah, TV Man sini lihat ini. Lihat ini, ada tanaman Diamond Pickaxe. Wah, keren sekali Bang Franz. Wah, gimana kalau kita panen? Ah, boleh-boleh TV Man. Nah, lihat ini TV Man. Nah, tuh. Lootingannya, hasilnya. Wah, semua itemnya OP ya, udah encan ya. Oke, kita akan jalan-jalan lagi, guys. Kira-kira ada tanaman. Baru tahu, guys, kalau ini kaktus apa ini, guys? Kaktus redstone. Lihat ini. Kita dapat item-item redstone, guys ya. Seperti repeater. Apa ini, guys? Daylight sensor. Oh my god. Kita dipancing, guys. Dapat pancing OP. Coba kamu mancing, TV Man. Mancing, siapa tahu dapat ikan, TV Man. Nah, tuh. Tuh, siapa tahu dapat ikan OP. Dan ini apalagi ini guys? Tanaman buku. Buku enchant ya. Wih, fire protection 3, smite, piercing. Dan ini OP semua guys. Ini kalau kalian mancing atau kalian ngeluting, ini dapatnya juga lumayan lama guys ya. Ini tinggal nanem aja teman-teman. Tumbuh enchantment book ya. Wah, berapa like untuk dunia Minecraft ini ya teman-teman ya. Coba kalian kasih nilai di kolom komentar dan juga tombol like guys, agar Bang Franz tahu berapa nilai dari kalian teman-teman. Oke? Apa kamu villager? Kamu mau tuker ini apa? Hah, iya. Soalnya kamu membawa emerald. Apakah kamu mau armor berwarna biru ini? Sepertinya tidak usah villager. Soalnya di sini armor bisa ditanam. Ah, baiklah. Guys, kita disuruh tuker ya. Padahal di sini armor tuh tinggal nanam, guys. Nah, nih. Kok jadi malam ini, gimana ini? Oke, dan TV Man keren banget, guys. Pakai full diamond ya. Ini ada air. Oke, kita sini TV Man. Sini. Astaga, ini Nether ini. Ini keren banget, guys. Ini tanaman potion dan juga kita bisa dapat apa ini? Brown mushroom, tapi kayak gini guys, kayak ini ya. Apa tuh namanya? Kayak Nether Star guys, lihat ini. Kita bisa dapat item-item random. Dan kita juga bisa dapat totem guys, lihat ini. Oh my god. Ini apa nih? Golden apple, kocak ini guys, ini keren banget ya. Wih, kalau potion ini gimana guys? Kita coba panen. Dapat this guys. Elytra. Elytra TV Man, lihat ini. Kita nggak usah ke DN TV Man. Kita bisa dapat elytra dari tanaman aneh. Lihat ini guys. Dapat elytra dong. Ini tinggal kita nyari fireworknya aja guys ya. Kita harus nyari firework. Ini apa nih? Ini si lantern ya guys ya. Oke, kita nyari fireworknya guys. Tuh. Oh my god, kita manen-manen nggak nanem guys. Kita harus tanam kembali ya. Nah. Wah, fireworknya nyarinya susah juga nih teman-teman. Mana nih, kita harus nyari firework. Mana nih? Nggak ada firework ya. Nggak ada guys. Random semua teman-teman. Dan ini ada. Ini guys, jamur ya. Jamur, nggak tahu nih gambarnya potion. Tapi manennya gimana nih guys. Oke, kita lanjut jalan-jalan teman-teman. Lihat ini. Tanaman apa lagi nih guys. Buku. Buku guys. Oh my god. Jadi buku enchant ya. Padahal ini tanaman cherry guys. Ini terlalu keren sih. Ini terlalu keren sih. Kita coba panen lagi. Oh, ini udah dipanen ini. Dapat enchantment book guys. Nah, lihat ini. Tuh, kalau mau panen tuh kayak gini guys. Kalau ini udah dipetik ya. Kalau ini waktunya panen. Nah, tuh. Tuh. Dapat enchantment book guys. Wah, ini GG guys. Ini keren banget guys dunia Minecraft ini. Siapa yang ingin pergi ke dunia Minecraft ini?
coba kalian komen guys. Nah, ini terlalu keren sih guys dunianya. Tuh banyak villager-villager yang gak tahu ini dia ngapain. Coin trader, lu jual apa pak? Oh, kita bisa menukarkan koin ya guys ya di sini ya. Kita tapi harus memanen item-item ini teman-teman. Terus koinnya dibuat apa ini guys? Aku nggak tahu. Dan lihat ini, di sini banyak sekali tanaman yang sangat aneh juga guys. Tuh, ini apa lagi guys? Tanaman apa lagi teman-teman? Tuh. Apple. Jadi makanan. Oh my god. Oke, lihat ini guys. Jadi makanan guys. Sejak kapan kita nanam tanaman ini apa sih namanya, cocoa bean ya guys ya, cocoa beans. Terus kita panen jadi makanan guys. Lihat ini teman-teman, roti, daging dan ini keren banget sih, dan juga ada carrot. Sini TV man, kita coba ke sana. Sini. Wah, ini aku sangat senang sekali guys di dunia Minecraft ini ya. Ini yang cherry tadi ya pak? Oh iya guys, yang cherry tadi yang kalau kita panen berbuah enchantment book guys. Ini rumah ini isinya apa teman-teman? Sebentar. Bukannya ini tanaman semangka ya? Lihat ini. Ini kalau kita panen jadi apa? Astaga guys, lihat ini teman-teman. Jadi blok ya. Wah, ini keren banget guys. Jadi blok ya. Kita panen jadi blok. Lihat ini. Boom. Wih, obsidian. Kita bisa bikin portal, dapat lilin juga. Ini aneh banget ya guys ya. Itu pumpkin teman-teman. Nah, tuh TV Man. TV Man manen pumpkin guys. Pumpkinnya juga sama ya. Kalau kita panen, dia akan berbuah blok. Ini aneh banget guys dunia Minecraft ini ya. Dapat glass juga pula. Wah TV Man, kalau kita bisa menanam tanaman seperti ini, kita nggak usah capek-capek survival ya TV Man ya. Iya Bang Franz. Wah, aku senang sekali bermain di dunia yang aneh ini Bang Franz. Iya TV Man, aku juga. Oke, kita coba. TV Man, kita belum kesana TV Man. TV Man mana tadi guys? Tuh dia kesana ya, dia ngejar burung guys. Oke lah, biarin kita tinggal ya guys ya. Kita coba ke sana guys. Kita belum mengeksplor dunia sana. Soalnya di sana sepertinya ada tanaman yang ada di DN. Tapi di sini ada tanaman yang ada di Nether guys. Kira-kira ini dia menanam apa ini? Tanaman apa lagi ini? Kita coba lihat. Ini apa teman-teman? Putih-putih. Jadi telur spawn. Lihat ini. Oh my god. Oke, kita clear dulu. Jadi telur spawn guys. Lihat ini. Nah, mana nih? Oh, ini dia guys. Kita coba panen. Lah kok nggak ada? Oh, ini dia. Jadi telur endermite. Ini ngejar gak sih? Ini ngejar gak sih? Oh, jangan itu guys. Itu bahaya guys. Ngejar guys ya. Kita panen. Oh my god. Oh my god, aku diserang. TV Man, tolong aku TV Man. TV Man. Itu dia TV Man. TV Man, aku dikejar. No. No. Kita coba spawn kucing. Tuh kucing. Serang dia. Oh, udah. Udah TV Man. Udah Bang Franz, udah aku tanganin. Wah, terima kasih TV Man. Wah, di sana tanamannya berbuah telur spawn ya, guys ya. Aneh banget. Ini apa lagi, teman-teman? Potion. Tanaman potion. Dapat potion, guys. Padahal dari Netherworld ya. Nah, tuh. Kita dapat potion regeneration, leaping sama harming, guys. Regeneration ini gimana? Kita bisa menanam potion, guys. Kita tidak usah capek-capek meraciknya ya. Kita tinggal menanam nether wart, hasilnya berbuah potion. Lihat ini. Keren banget TV Man. Tuh. Nah, oke, di sana sepertinya ada tanaman yang aneh lagi, guys. Lihat ini. Lihat ini. Ini apa nih? Ada goa, guys. Ada goa. Goa loose cave. Oke, nanti kita akan ke sana. Kita akan coba lihat ini dulu, guys. Ini tanaman yang ada di DN ya. Nah, kalau kita makan ini biasanya kita bisa teleport. Berbuah blok dan juga ender chest. Oh my god. Lihat ini. Dan juga dapat end rod. Kita coba hancurkan semua, guys. Item overpower semua ini, dapat shulker juga, guys. Wah, ini kita tanam sih ini sih. Kita nggak usah capek-capek ke DN sih ini sih kita ya. Oke. Kalau kita capek-capek ke DN itu, wah capek banget, guys kalau ke DN ya.
kita harus menunduk gini terus guys, karena di sana banyak sekali Enderman ya. Oke lanjut, kita akan ke Last Cave. Di sini tempatnya di bawah sini guys. Ini pohon telur. Nah telur ya guys ya, dia menghasilkan telur. Telur apa ini? Ender Dragon. Oh no. TV Man. Mana TV Man? Aku dapat telur Ender Dragon. TV Man mana jadi? TV Man mana tadi woi? Yang hilang guys ya. Tuh. Apa Bang Franz? Ini. Aku dapat telur Ender Dragon. Kita coba spawnin ya. Sini. Sini. TV Man Ender Dragon-nya kabur. Kita berhasil spawnin Ender Dragon di ini ya. Di sini ya, tidak di DN ya guys ya. Oke. Ini kita coba ke sini lagi guys. Aku masih penasaran guys, ini tanamannya berbuah apa semua nih guys? Kita clear dulu. Nah, ini dia guys. Oh, arrow. Ini berbuah apa guys? Ini kita coba. Ih, arrow guys. Nah, berbuah arrow ya. Tuh, arrow-nya mana ada potion-nya lagi. Nah, tuh, decay weakness potion. Ini GG sih. Nah, ini. Oh, diamond. Padahal dari glow berries, guys. Kita coba panen, guys ya. Dapat diamond loh. Nah, ini dapat apa nih? Dapat gold, guys. Oh my god. Ini. Ini kita coba panen. Hap. Wow, nggak berbuah, guys. Ini kita panen. Dapat iron dong. Ini keren banget ya. Wah, ini untuk tanaman last cave-nya, teman-teman. Wah, ini sangat keren sekali, teman-teman. Wah, mana tadi TV Man? TV Man, kamu di mana? Oh, itu dia TV Man. Oh ya, guys, kira-kira siapa nih yang ingin bermain ke dunia ini? Coba kalian komen, guys ya. Nah, ini kita coba masuk ke rumah-rumah ini, guys. Ini ada apanya sih? Wah, ini rumah para villager ya. Ini atasnya ada apa, teman-teman? Oh, ada chest. Oh, ada item-item ya. Nah, ini dia penampakannya di luar. Wih, keren banget, guys. Hujan. TV Man, sini TV Man, masuk TV Man. Mana tadi TV Man? Tuh TV Man main hujan-hujan kayaknya ya. Tuh. Tuh TV Man. TV Man malah ngelawan zombie, guys, di sana ya. Oke, guys. Jadi itu tadi, guys. Kira-kira menurut kalian aneh tidak, guys, di dunia Minecraft ini, guys? Kalau aneh coba kalian komen aneh, teman-teman. Oke, jadi sekarang aku udah capek banget karena ya kita udah berkeliling di dunia Minecraft yang sangat aneh banget, teman-teman ya. Sangat absurd ya. Kita bisa menanam item dan berbuah item, teman-teman. Oke, jadi siapa nih yang ingin dunia Minecraft-nya seperti ini, teman-teman? Aku sih ingin ya, karena kita tidak usah repot-repot untuk mining ya, guys ya. Waduh. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Saya Franz and see you next video, teman-teman. Bye bye.